What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Tongki. Oke, sedulur Adi Tongki, seperti yang kalian lihat di sini ada dua jenis tempe, yaitu tempe mendoan yang gede dan yang kecil. Ini namanya tempe sumpil, sedulur. Dan di sini Adi Tongki akan membuatkan video bagaimana cara membuat tempe sumpil dan tempe mendoan. Yang pertama yaitu kita siapkan daun dan kertas, lalu kita masukkan kedelai yang udah kita rebus dan kita kasih ragi seperti ini, sedulur. Untuk takaran biasanya saudara Adi Tongki 1 sendok lebih. Oke, lalu kita tekuk seperti ini, sedulur. Begitu juga sebaliknya. Ini gunanya agar proses pembentukan jamurnya bagus. Lalu jangan lupa kita ikat seperti ini. Ini gunanya biar tidak terlepas saat proses keluar jamurnya. Lalu kita potong biar rajin seperti ini, sedulur. Untuk tempe sumpil, saudara Adi Tongki menjual dengan harga 2.000 5 biji, dan untuk tempe mendoannya 1 biji 2.500, yang berisikan 5 tumpuk tempe mendoan. Dan ini saudara Adi Tongki sedang membuat tempe sumpil, sedulur. Jadi seperti ini proses atau cara membuatnya tempe sumpil. Bisa kalian lihat ini sudah banyak, sedulur, karena Adi Tongki pun juga tadi sudah membantu membuat tempe sumpilnya sendiri. Dan untuk yang dibuat dari ini adalah tempe sumpil yang nantinya akan dijual pada besoknya. Oke, sedulur, jadi video kali ini sengaja Adi Tongki membuatkan video tentang bagaimana cara membuat tempe mendoan dan tempe sumpil. Berhubung saudara Adi Tongki sendiri usaha atau jualan sayur, dan salah satunya ada tempenya juga, dan di sini ada saudara-saudara Adi Tongki yang sedang membuat tempe mendoan, sedulur. Jadi seperti ini proses cara membuat tempe mendoannya yang biasa kalian makan. Bisa kalian lihat, sedulur, sebagai berikut. Pertama kita siapkan daun buat alas seperti ini, lalu kita ambil kurang lebih 1 sendok. Ini sendok besar ya, sedulur, bukan sendok yang buat makan, ini sendok yang agak besar. Lalu kita ratakan seperti ini. Ini gunanya agar proses keluar jamurnya lebih merata. Lalu ditumpuk lagi dengan daun dan dikasih tempe atau kedelai yang sudah direbus seperti ini lagi, sedulur. Dan biasanya ada 5 tumpuk seperti ini, yang satu berisikan 2 dan yang satunya 3, jadi total ada 3 tumpuk. Oke, sedulur, kita percepat saja biar tidak memakan durasi banyak. Oke, sedulur, ini tempe mendoan yang sudah jadi. Ini isinya adalah 5 biji, sedulur, dan satu ini dijual dengan harga biasanya saudara Adi Tongki 2.500. Dan ini adalah tempe yang sudah jadi, yang tinggal nunggu keluar jamurnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai cara membuat tempe sumpil dan cara membuat tempe mendoan. Dan saudara Adi Tongki sendiri berjualan tepatnya di Pasar Induk Cibitung. Dan untuk barang-barang atau bahan-bahan yang lainnya juga ada. Dan ini adalah saudara Adi Tongki yang punya usaha tempe dan sayuran. Jadi seperti ini, sedulur, kita tumpuk seperti ini agar waktu proses
keluar jamurnya lebih cepat. Dan buat sedulur, apabila ingin memesannya bisa kalian datang langsung ke Pasar Induk Cibitung. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini saat Saudara Tidongki lagi berada di Pasar Induk Cibitung. Jadi seperti ini sedulur suasana malamnya, dan seperti yang kalian lihat di situ juga ada tempe mendoan yang siap dibeli oleh tuan pembelinya. Dan Saudara Tidongki berjualan di Pasar Induk Cibitung ini kurang lebih sudah hampir 1 tahunan, karena yang lapak satunya berada di Pasar Kaget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.